Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala ala sahabi admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat semua kaum muslimin dan muslimat di luar sana. Bersama saya sekali lagi dalam informasi islami. Kali ini saya akan menyampaikan bukti dan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala untuk dikongsi bersama. Jadi teruskan bersama saya. Saban hari kita menyaksikan perubahan siang dan malam silih berganti. Kita menyaksikan perubahan waktu siang kepada malam dan sebaliknya, sehingga mungkin tidak membuatkan diri berfikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita perlu mencari masa untuk berfikir tentang fitrah alam tersebut, yang merupakan antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Itulah tadi yang pertama, kita tengok kejadian siang dan malamnya yang perlu kita cari ataupun fikirkan tentang fitrah alam tersebut. Kita teruskan. Tidak ada seorang manusia di atas muka bumi ini mampu mencipta siang dan malam. Malah, tidak ada seorang pun yang mampu menahan berlakunya perubahan siang dan malam mengikut ketetapannya. Inilah bukti jelas betapa lemahnya manusia dan maha hebat Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur perjalanan alam cakrawala yang sentiasa tunduk mengikut ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia kehebatan Allah, ya, bagaimana ketetapannya tu kita tidak boleh mengubahnya. Tidak, manusia menemukan manusia ini sangat lemah dan hebatnya Allah. Okey, kita teruskan. Oleh sebab pertukaran siang dan malam berlaku setiap hari tanpa disedari, mungkin diri tidak sempat untuk mengaitkannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan semua orang mengakui pertukaran siang dan malam ini hanya mampu diatur oleh kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Okey, jadi setiap hari kita dapat melihat, ya, pertukaran siang dan malam, tapi kita tidak memikirkannya, kita tidak membuat kajian tentangnya, ya. Okey, seterusnya, malah Allah Subhanahu wa taala menyatakan secara jelas dalam Al-Quran tentang pertukaran siang dan malam yang merupakan antara tanda-tanda kekuasaannya. Manusia diperintahkan agar menyaksikan kehebatan Allah Subhanahu wa taala menerusi pertukaran makhluknya, iaitu siang dan malam. Makhluknya, ya, siang dan malam juga ada makhluk Allah SWT. Setiap hari manusia menemui siang dan malam yang sepatutnya mengingatkan diri tentang kewajipan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
dah jelas ya, siang dan malam kita dapat lihat itu adalah bukti kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang mana sepatutnya mengingatkan diri kita tentang kewajipan mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Lagi kita teruskan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran bermaksud sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang yang berakal. Surah Ali Imran ayat 190. Itu ya, orang yang berakal dia boleh memikirkannya tentang kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pertukaran malam dan siang membuktikan tanda-tanda kekuasaannya bagi orang yang berakal. Pada ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa orang yang bertakwa akan menyaksikan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan malam dan siang yang silih berganti. Ya, bagi orang yang berakal ya, dia akan memikirkan, menerimanya dan dia akan bertakwa ya, kerana menyaksikan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang silih berganti dan pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan di bumi ada tanda-tanda, yakni yang menunjukkan undang-undang dan peraturan Allah kepada kaum yang mahu bertakwa. Surah Yunus ayat 6. Pertukaran malam dan siang setiap hari juga menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala yang membahagikan masa untuk kehidupan manusia. Waktu malam adalah masa untuk manusia berehat, manakala waktu siang untuk mereka mencari rezeki. Ketetapan ini sepatutnya membuatkan manusia sentiasa mensyukuri nikmat ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur alam semesta. Kalau buat masa ni, sekarang ni era sekarang ni, tak kira siang dan malam dah tak menentu dah kan. Padahal Allah dah tetapkan malam untuk berehat, siang untuk mencari rezeki. Tapi ada setengah-setengahnya siang dan malam pun mencari rezeki, tengok ikut keadaan masa sekarang ya. Okey. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui perkara baik dan diperlukan oleh manusia. Dan di antara rahmat pemberiannya, Dia menjadikan untuk kamu malam dan siang, yakni silih berganti, supaya kamu berehat padanya dan supaya kamu berusaha mencari rezeki daripada limpah
kurnia-Nya, dan juga supaya kamu bersyukur. Surah Al-Qasas ayat 73. Oke, kita teruskan. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat lain yang turut menyatakan keperluan memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala serta mensyukuri nikmat kurnia-Nya seperti mana firman-Nya yang bermaksud, dan Dialah yang menjadikan malam dan siang silih daripada limpah kurnia-Nya, dan juga supaya kamu bersyukur. Surah Al-Qasas ayat 73. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat lain yang turut menyatakan keperluan memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala serta mensyukuri nikmat kurnia-Nya seperti mana firman-Nya yang bermaksud, dan Dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti untuk sesiapa yang mahu beringat, yakni memikirkan kebesaran-Nya, atau mahu bersyukur, yakni akan semua nikmat-Nya itu. Surah Al-Furqan ayat 62. Apabila menyebut perihal siang dan malam, satu perkara yang perlu diberi perhatian ialah tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang masa siang, yakni tengah hari, dan malam yang disebut sebagai masa diturunkan bencana oleh-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan bala bencana kepada hamba yang mengingkari perintah-Nya melibatkan waktu tertentu pada siang dan malam hari. Selain itu, waktu siang dan malam juga dikaitkan dengan peluang yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua hamba-Nya untuk bertaubat. Keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala mengatasi kemurkaan-Nya jika manusia mengambil iktibar daripada firman-Nya berkenaan kejadian siang dan malam yang berlaku saban hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya, sesungguhnya Allah selalu membuka rahmat-Nya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan pada waktu siang hari, dan Allah Subhanahu wa taala membuka rahmat-Nya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan pada waktu malam hari. Begitulah hingga matahari terbit dari arah barat. Hadis
riwayat Muslim. Semua ini bukan sahaja membuktikan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Malah lebih jelas lagi ia membuktikan luasnya rahmat Allah kepada sekalian hamba-Nya. Memang benar, perbuatan buruk balasannya adalah dosa dan neraka. Namun rahmat Allah Subhanahu wa taala melangkaui keadilannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran bermaksud, jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami yakni Allah akan mengampunkan kesalahan yakni dosa kecil kamu, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia yakni syurga. An-Nisa ayat 31, surah An-Nisa ayat 31. Usaha memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala juga boleh dilakukan dengan melakukan ibadah pada waktu malam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran bermaksud, dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam serta kerjakanlah yakni solat tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkitkan serta menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Surah Al-Isra ayat 79. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sepatutnya berusaha memikirkan tentang kebesaran dan keagungannya. Marilah kita mencelikkan mata hati masing-masing untuk memikirkan kejadian alam, iaitu siang dan malam yang saban hari disaksikan dalam kehidupan ini. Jangan jadikan pertukaran siang dan malam hanya sebagai satu fenomena alam yang biasa sahaja tanpa mengingatkan diri tentang kerdilnya menjadi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Peringatan tentang keperluan mencelikkan mata hati untuk berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dirakamkan dalam Al-Quran menerusi firman-Nya yang bermaksud, Allah menukarkan malam dan siang silih berganti. Sesungguhnya yang demikian mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang yang celik mata hatinya untuk berfikir. Surah An-Nur ayat 44. Demikianlah tadi perkongsian
informasi Islamik daripada saya. Semoga ianya akan memberi manfaat kepada yang menonton di luar sana, dapat kita menimba ilmu, menambah pengetahuan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa lagi di lain-lain informasi Islamik. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.